belanja bulanan di Bravo Tulungagung, mall yang terbaru dan terbesar yang ada di Tulungagung. Ayo ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelku ya, Darmidul Family. Kali ini saya itu hari Minggu ya, ada di supermarket Bravo yang ada di Tulungagung. Kali ini itu ya saya mau belanja bulanan. Ini supermarket yang terbaru di Tulungagung ya, dan juga terbesar. Yuk kita masuk. Waduh, itu mobilnya cering. Kita masuk dulu ya teman-teman. Wah, komplit sekali ya di dalam semuanya. Ini kayak agen, kalau itu kayak agen orang itu pada grosir-grosir itu pada kesini. Harganya juga miring kalau di sini. Saya itu mau itu beli susu ya, yang utama kalau belanja. Beli susu buat bapak saya. Saya belinya itu susu apa ya, Intrasol sama susu Anlin. Pokoknya di sini stoknya banyak sekali loh ya. Ada susu beruang. Ya udah ada di kasir teman-teman. Ini maaf ya teman-teman, ini tak itu ini suara saya karena di sana itu ada musiknya. Tak ituin suara saya sendiri. Ya, kemudian setelah itu kita jalan-jalan melihat itu apa itu sarden lagi ada diskon ya, tapi mau beli itu suamiku nggak mau, katanya nggak suka. Jadi saya lanjut mau beli itu banyak bumbu racik, bumbu apalah. Biasanya saya beli itu bumbu nasi goreng, tapi di rumah itu masih ada, saya nggak beli. Lanjut lagi cari. Ini komplit ya semuanya teman-teman. Komplit kalau di sini itu apa aja ada, terus stoknya banyak kayak di grosir. Bumbu-bumbu ini, bumbu-bumbu kalau ini di sini. Susu, minuman-minuman. Saya mau cari itu tisu. Sama cari pempres yang ukuran M, tapi pempres ini tidak dipakai buat bapakku ya, aku kasih ke tetangga yang membutuhkan. Tuh ada itu suami mau itu cari Indomie lah, mie kan kesukaannya dia itu. Dia sukanya mie sedap kari ayam, Hari ini sabun, kayak sabunnya itu sabun Harmony. Beli 5 gratis 1. Tuh sabun sampai ke arah sana. Ini sabun. Sabun cuci pakaian yang bubuk ini, ada alat-alat rumah tangga. Komplit. Ini saya mau cari itu sabun cuci. Oh bukan, ini cari itu pewangi. Saya itu pewanginya itu cari yang saksetan aja ya teman-teman, karena kalau itu numpahin enak juga nggak boros, bisa nakar. Kalau pakai yang botolan itu saya itu boros. Saya pakainya yang saksetan aja, murah meriah. Ngirit teman-teman. Terus saya sama mau cari itu apa, cuci pakaian yang cair juga, yang saksetan.
Ini hari Minggu ya, soalnya saya itunya berangkatnya jam 9, belum rame. Nanti kalau udah mendekati siang itu rame sampai ngantri-ngantri. Itu saya mau cari Superpel. Superpel satunya 4.000 berapa ini? 4.700 apa berapa beli dua? Saya kalau ke supermarket itu enggak itu tiap bulan ya teman-teman. Kalau pas susunya habis saya itu ke supermarket karena kakak saya itu udah jualan sembako, jadi saya belanjanya atau belinya di kakak saya aja, enggak bawa berat-berat. Ini peralatan rumah tangga juga ada komplit. Aku ngedit video jomong ini. Belanja cari apa ya? Oh, mau cari itu apa? Kanebo. Mau cari kanebo buat lap. Itu apa pembersih kaca kayaknya buat ngelap-ngelap kaca yang itu kaca galon. Tuh pokoknya besar sekali loh ya ini mallnya, ini supermarketnya, ini komplit. Komplit itu ada hiasan-hiasan dinding. Saya kok kepengen itu tuh ya, hiasan yang di Mekah itu loh, yang nyala ada lampunya itu loh. Tapi kata suami mau ditaruh di mana itu, yang nyala ada lampunya itu harganya aku lihat 750.000. Kalau malam bisa nyala itu ada lampunya. Kok kepingin beli itu. Tapi nggak tahu naruhnya nanti di mana. Kalau lagi belanja itu lihat-lihat apa-apa itu kadang kepingin ya. Kadang kepingin. Tapi kalau nggak butuh ya nggak usah dibeli. Beli barang yang butuh aja. Biar nggak boros. Ini kadang yang tupperware itu juga ada di sini komplit semuanya. Komplit. Jam dinding. Terus mami mau beli jam beker, aku marahin, oh, HP aja banyak, oh, beli jam beker untuk apa? Pakai HP aja gampang sekarang. Tinggal nyetel alarm udah beli lagi. Beli yang bermanfaat saja. Biar nggak boros. Biar nggak boros sih, bunganya cantik. Oh tapi bunga bukan bunga itu, bunga dari kertas. Wah itu yang kertas plastik itu loh. Sudah teman-teman, ini saya belanjanya kira-kira. Nggak usah beli banyak-banyak. Yang plastik-plastik itu juga ada di sini. Tas kayak tas undangan gitu juga ada. Pokoknya besar komplit. Anu apa? Di atas juga ada itu apa? Buku baju, sendal. Oh, semuanya adalah tas. Semuanya ada komplit. Ini saya sudah selesai teman-teman ya. Suami saya mau ngajak ke atas, lihat di atas. Saya ngajak di atas.
mau ngajak di atas lihat-lihat sebentar. Mau cari tas sebenarnya, tas pinggang itu loh, yang untuk tempat uang kalau jualan. Tempat untuk jualan itu loh. Belum menemukan yang bagus awet. Dulu ya teman-teman.